Om Swastiastu, Namaskaram. Halo kerabat Alina Families, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang kembali di Alina Family Channel, The Wonderful Togetherness in Diversity. Kebersamaan yang indah dalam perbedaan. Untuk kerabat Alina Families, terima kasih masih setia menyimak berbagi cerita aktivitas kami selama ini ya. Semoga ke depannya kami bisa mengembangkan konten-konten yang bisa memberikan inspirasi, informatif, dan juga bisa menghibur kalian semua. Untuk konten kali ini, kami akan membagikan cerita aktivitas keluarga di rumah ya. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, terus ikuti aktivitas kami. Terima kasih. This one. To take the small one. Where? Too small. Bring it. Yeah. Smally, yeah. Bring it. Take that one. This one. Tinggal masukin aja di sana. Masukin dulu itu tanamannya. Baru isi tanah. Udah diam dia. Oke, sekarang kasih ke papa itu. Kasih ke papa sekarang. Dan. It's still not making good. Ya, nanti benerin lagi. Tell, give to papa that one. Angkat. Yuk. Itu heavy. Let papa do it then. Let papa do it. Ya di belakang leh. Orang di belakang aja. You at the back. Wake up, mommy. Kok tinggal itu satu? Kamu batu-batu? Clear. Antik juga ini.
Ini terpaksa dipindahkan dulu karena mau diisi pampers. Jadi kita pindahkan ke tempat lain dulu, yang sebelah sini semuanya. Nanti baru dipindahkan lagi, mungkin balik lagi ke sini. Pakai pot aja mungkin nanti. Karena ini semua mau diisi pampers. Mau ditutup semua. Biar kalau hujan enggak terlalu becek. Jadi mungkin nanti bisa seperti ini aja. Ditaruh di dalam pot-pot, baru ditaruh di atas pampers. Amal lumayan rajin untuk ini nanam bunga-bunga. Jadi lumayan ini, sini banyak kali ada bunga. Ini pohon pisangnya di sini kecil, buahnya itu dia, tak zoom ya. Ini segini buahnya, kecil kayak pisang masari, tapi kayak pisang susu juga kalau di Bali. Kecil-kecil buahnya, tapi manis rasanya, keset juga. Gini nih, kecil-kecil-kecil. Juga di sini kecil buahnya, yang kecil. Tuh, tak liatin buahnya ya. Iya. Gini buahnya. Kecil. Enggak seperti di Bali besar-besar. Ini kayak yang untuk daksinan. Tapi yang hijau ini gininya. Kelapanya hijau. Sama persis kayak di rumah saya yang di Bali dulu, tapi sekarang udah enggak begitu banyak ada daun. Karena pas dibikin rumah baru itu dipindah-pindahin, mati dia. Enggak tahu kenapa dia mati. Ini sama, enggak tahu namanya ya. Tapi sama persis dengan yang ada di rumah dulu. Ini juga nih. Nih ada pohon sabu. Ini juga sama persis. Sudah bersih sekarang. Sudah setengah bersih. Tuh, udah. Tak habisin ambilnya. Udah diambil tanahnya. Terus pohonnya sudah tak tanam di sini. Di sini sama di sebelah sana juga. Di sana ada bawa Jepang. Sih. Saya bawa dari Bali. Siapa tahu nanti bisa tumbuh di sini ya. Itu tanamannya, saya taruh di sini. Ada beberapa tak taruh di sini untuk sementara aja sih, nanti bisa dipindahin lagi kemana gitu setelah selesai untuk papersnya. Karena ini planningnya mendadak, jadi semuanya jadi mendadak juga ya. Itu dulu, nanti kita lanjut lagi ya.